Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov, 19 Agustus merilis serangan pasukan sekutu Federasi Rusia di wilayah Kharkov mengalahkan unit Brigade Infanteri Bermotor Angkatan Bersenjata Ukraina ke-58 di dekat Udi. Di bawah tekanan pasukan Rusia, sisa-sisa formasi melarikan diri dari posisi mereka untuk menghentikan kepanikan dari intimidasi personel Ukraina. Kaum nasionalis formasi bersenjata kraken menembak 100 prajurit Brigade Infanteri Bermotor 58 yang meninggalkan posisinya. Penerbangan operasional taktis dan tentara pasukan rudal dan serangan artileri Rusia terus berlanjut terhadap fasilitas militer di Ukraina. 6 pos komando Ukraina termasuk Brigade Mekanis ke-115 di dekat Artemovs di Republik Rakyat Donetsk serta 247 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer Ukraina diserang empat depot senjata rudal dan artileri serta amunisi di dekat Kurakovo dan Dashnoye di Republik Rakyat Donetsk, wilayah Krynitsa di wilayah Kherson dan Zaliman di wilayah Kharkov, dan satu Howitzer M777 buatan Amerika Serikat di dekat Primorskoye di wilayah Zaporizhia dihancurkan. Secara total 267 pesawat Ukraina dan 148 helikopter, 1770 kendaraan udara tak berawak, 366 sistem rudal anti pesawat, 4347 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 807 sistem roket peluncuran ganda, 3315 artileri dan mortir lapangan, serta 4958 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi, kata Igor Kunashenkov. Dari Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 400 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Secara total 44.700 prajurit Federasi Rusia tewas sejak awal konflik hingga hari ke-177. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus mengobarkan semangat prajurit mengusir Rusia dan terus menggalang dukungan internasional menekan Rusia agar meninggalkan Ukraina. "Kita akan merebut seluruh wilayah yang dikuasai penjajah Rusia," kata Zelensky. Я вдячний всім нашим бійцям, які забезпечують наближення цього часу. Це так само невідворотня, як і покарання для окупантів, але треба триматись, треба битись разом на всіх фронтах зараз, і на політичному, і на інформаційному, і на економічному, ніде не проявляючи слабкості. В цій війні ми можемо вистояти тільки спільно, абсолютно всі, кожен українець, кожна українка. Слава усім, хто захищає нашу рідну державу. Слава Україні.